Bersempena menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-55, Kerajaan Negeri Kelantan telah mengadakan Majlis Pelancaran Kibar Jalur Gemilang 2012 yang bertemakan Satu Umah, Satu Matlamat Peringkat Negeri Kelantan. Majlis tersebut berlangsung selepas solat hajat dan solat isyak bersama Yang Amat Berhormat Tuan Guru, Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat, Menteri Besar Kelantan yang bertempat di Pekarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru. Menyintai negara yang menjadi tanah tempat lahir kita merupakan satu perkara yang dituntut dalam Islam. Bahkan ia sebenarnya menjadi satu fitrah atau naluri dalam diri manusia untuk mencintai tanah airnya sendiri. Dan fitrah ini sama sekali tidak dihalang oleh Islam. Termasuk dalam mencintai negara ialah mencintai perkara-perkara yang melambangkan syiar ternegara. Antara lain ialah bendera yang menjadi lambang kebanggaan dan kepentingan sebuah negeri atau negara. Dalam sejarah Islam, bendera atau disebut al-liwa atau al-rayah memainkan peranan yang cukup penting khususnya dalam peperangan. Bendera yang dibawa oleh sesebuah pasukan tidak akan dibenarkan sama sekali jatuh bom kerana ia menandakan kekalahan dan akan menjejaskan moral tentera. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga-tiga mereka terbunuh syahid dengan bendera yang menjadi panji-panji perang ini tidak pun menjejas bom kerana terus disambut dari tangan ke tangan. Bahkan diriwayatkan bahawa Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu telah dipotong tangan kanannya, lalu bendera dipegang dengan tangan kirinya. Apabila tangan kiri yang dipotong, beliau mengepit bendera yang kedua-dua belah pahanya bagi memastikan bendera tersebut tidak jatuh bom. Beliau turut menggesa supaya rakyat bersama-sama mempertahankan untuk memastikan negara ini sentiasa aman damai dan sejahtera serta bersyukur dengan kebanggaan yang dikecapi oleh Malaysia selama ini. Hari ini alhamdulillah sudah negara kita mencapai kemerdekaan, mempunyai bendera kita sendiri dan tidaklah tunduk hormat pada bendera Union Jack yang menjadi penjaya tanah air kita sekian lama. Pada saya selaku rakyat sebuah negara yang merdeka, kebanggaan terhadap syiar atau lambang negara di tanahnya tempat kita berpijak dan di bawah langitnya kita bernaung ialah satu kemestian yang tidak dapat dinafikan sama sekali. Kempen-kempen mengembangkan bendera yang dilakukan pada tahun sebelum ini kurang mendapat sambutan di kalangan masyarakat. Ini seolah-olah membayangkan hilangnya sedikit demi sedikit cintibasi semangat cinta ke negara yang sepatutnya terpahat dalam jiwa sanubari kita semestinya. Harapan saya agar seluruh lapisan masyarakat akan memberikan kerjasama dan turut serta dalam jaya kempen ini bagi memastikan anak-anak kita, anak generasi muda kita terus dapat menghayati jarak kemerdekaan kita yang telah dibelenggu oleh penjajah. Turut hadir bersama Situtusaha Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Haji Zainuddin Haji Ibrahim serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, Datuk Seri Mustafa Muhammad turut menyaksikan upacara rasmi Majlis Pelancaran Kibar Jalur Gemilang. Kibar Jalur Gemilang peringkat Negeri Kelantan dan serentak dengan itu, Jalur Gemilang bendera kebanggaan negara berkibar.